in the crossfire. It's caught 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 in the crossfire. Halo sahabat tutor, kembali lagi ke channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya coba mau membagi informasi kepada sahabat-sahabat tutor bagaimana cara untuk mengupload file 360 panoramik ke Facebook atau media sosial lainnya. Mau tahu caranya? Silakan nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semangat belajar dan selamat berkarya. Oke sahabat tutor, kita langsung aja ke prakteknya. Pertama-tama buka aplikasi render kalian. Terserah kalian menggunakan aplikasi render apa. Baik itu Lumion, Twinmotion, V-Ray, Corona, dan lain-lain. Silahkan buka saja file rendernya. Pada kesempatan kali ini saya sudah mempersiapkan file rendernya ada di sini. Ini file rendernya, file render standar. Kita coba untuk masuk ke dalam karena panoramic file ini biasa untuk interior. Oke. Pastikan ya teman-teman, dalam mengatur render panoramic, pastikan teman-teman berada di posisi mata teman-teman sendiri. Ketinggian teman-teman sendiri misalnya 180, 170, 160. Pastikan ketinggian kamera berada di level yang sama. Oke, untuk Twinmotion kita masuk langsung ke panorama. Panorama kita create pano. Create pano ini langsung aja kita create. Create panorama, kita atur timingnya, timenya, waktunya. Biar lebih ini kita kasih malam, agak gelap sih kalau malam, siang lah, sore. Oke. Di Twinmotion sekedar gitu aja, sangat simple untuk mengatur render panorama. Setelah render panorama, ini settingannya, kemudian kita atur di untuk outputnya. Panorama di sini masih empty, kita pilih ada tadi panorama 1. Pastikan dulu, maju dikit ya. Oke, kita update lagi kembali panoramanya. Sip. Sekarang kita render. Oke. Skin di desktop biar gampang didapat. Oke teman-teman, kita pastikan menunggu dulu. Lama atau sebentarnya render itu tergantung dari VGA card teman-teman. Kalau di sini tadi rendering untuk panorama sendiri hanya 2 menit. Pastikan semua settingan untuk lampu, untuk material, untuk sudut pandang, pastikan semua itu berjalan dengan baik, sudah tersetting. Kemudian teman-teman masuk ke panorama. Buat untuk teman-teman yang pakai software rendering lain, saya rasa teman-teman lebih paham untuk hasil akhirnya yang terpenting. Hasil akhir bagaimana file tersebut bisa kita upload di Facebook. Oke, selesai. Kita buka di desktop. Di desktop nih, kalau kita buka biasa nih, filenya adalah PNG. Kita buka biasa, itu gambarnya bikin pusing. Pusing sekali. Nah, kita coba untuk merubahnya. Sangat mudah teman-teman, klik kanan, kemudian kita open with paint.
yang aplikasi edit gambar terbaik di dunia, Paint. Walaupun anak TK bisa pakai ya, teman-teman. Kita langsung save as tanpa mengurangi resolusinya. Save as-nya ke JPEG ya, teman-teman. Jangan salah ya, teman. Save as kita di desktop aja lagi, kita ganti namanya buat upload di Facebook. Kualitasnya tidak seperti kualitas yang bagaimana kita render, karena secara otomatis Facebook akan mengkompres file-file ini apabila kita upload. Oke. Okay. Do you want to continue? Yes. Oke, okay, selesai. Buat upload di Facebook. Sekarang nih, kata kuncinya nih teman-teman. Ya, nanti saya jelaskan di deskripsi ya. Property, buka property, kita ganti di details-nya. Details-nya turun ke bawah, kamera maker. Kamera maker itu kita tulis file dengan perintah ini nih. Rico. Kemudian untuk kamera model kita ganti dengan Rico Theta S. Oke teman-teman, saya akan lampirkan ini tata caranya di deskripsi. Kita apply. Oke. Sekarang kita upload di Facebook. Upload foto and video. Buat upload di Facebook. Oke teman-teman, kita upload. Kita coba tutorial bermanfaat. Kirim. Menunggu. Nanti kita lihat bersama, Facebook langsung membacanya sebagai 360. Oke teman-teman, ini sudah bekerja dengan baik. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, and comment.